Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang waktunya kita membasmi para Godzilla nih. Bersama bayi Ultraman Zero ini, bayi besar ya ini. Dia menunjukkan kemampuan yang hebat ya sebagai pasukan Ultra ya, sudah bisa membesar nih bayi Ultraman Zero. Kalau gitu sekarang kita bakal mencari keliling ini ya, kota buat cari Godzilla nih. Oke ya Boboy, gimana Godzilla itu? Aku ingin sekali membanting Godzilla itu. Kayaknya kemarin tuh ke arah sana ya. Godzilla itu lari, jadi kita kejar ke sana yuk. Kita ke sini mengejar Godzilla ya. Waduh, kita cuma tinggal berdua coy. Spider-Man sekarat ya karena penyek diinjek Godzilla itu ya. Kasihan banget tuh Spider-Man. Teman-temannya udah mati lagi, kasihan banget tuh. Jadi kita nggak boleh mati ini ya. Harus bisa menghentikan Godzilla itu karena teriakannya Godzilla itu yang menyebabkan monster-monster di bumi ini keluar semua. Karena ada radiasi coy, mengandung radiasi ya teriakannya Godzilla itu. Di sini ada masjid nih, jadi kita nanti bisa sholat di sini ya. Apa kita sholat dulu ya biar menang ya. Lih, Ultraman Zero. Wah, ini dia di sini. Oke, kita lanjutin perjalanan dulu ya. Cari Godzilla. Aduh, nih orang-orang sudah pada dievakuasi ya di sini ya. Karena berbahaya sekali coy. Bumi dalam kondisi lockdown ini ya karena monster-monster Omicron ini. Loh, Ultraman Zero. Mana nih? Ultraman Zero mana coy? Enggak ada. Wah, ini dia. Jangan sampai ketinggalan Ultraman Zero. Mungkin aku terlalu cepat ya jadinya ketinggalan nih bayi Ultraman Zero nih. Ah, ini dia. Ini bekas ini dihancurin sama Godzilla nih. Gedung-gedungnya pada hancur nih ya. Ke arah mana dia tuh Godzillanya tuh? Di sini ada monster, kita tes dulu lah kemampuan kita pakai kekuatan Spider-Man ini ya. Weh. Kita pukul nih. Yo. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Sekaligus membasmi monster-monster ini. Bahaya nih coy. Monster-monster ini. Loh, arahnya kemana ya? Ini banyak banget nih monsternya nih di dalam situ. Jauh ini kita belum menemukan suara Godzilla ya. Suara Godzillanya biasanya kencang nih, tapi kok nggak ada ya? Mana dia? Mungkin Godzilla itu takut dengan Ultraman Zero, ayah Boboy. Makanya dia lari terbirit-birit nih. Waduh. Jangan sombong dulu bayi Ultraman Zero. Godzilla itu gede banget, jauh lebih besar daripada kamu. Jadi kita nggak boleh ngeremehin ya. Coba ke sini ya. Yout. Nyangkut coy. Kita cari terus ya, telusuri seluruh dunia ini nih. Nggak ada tanda-tanda dari Godzilla itu ya. Mana nih Godzilla? Insting spiderku belum nyala, jadi belum kelihatan ya tanda-tanda atau Godzilla itu dekat ya. Kalau udah deket Godzilla itu, insting spiderku biasanya nyala nih. Woi, apa tuh? Woi, woi, nah ini dia. Oh, dia bisa nyembur ya. Waduh, bayi Ultraman Zero ini dia. Gede banget coy. Wah, parah-parah. Lihat tuh, gede banget Godzillanya. Terus melawannya bayi Ultraman Zero. Kenapa dia malah kabur bayi Ultraman Zero? Ya. Ajar terus bayi Ultraman Zero. Waduh. Weh, berkurang long darahnya Godzilla. Weh,
GG juga nih Bayi Ultraman Zero ya ternyata. Bayi Ultraman Zero. Ayo dong, Bayi. Aduh, disembur dong aku. Mengerikan sekali, coy. Gede banget nih. Tak jaring dulu. Wah, enggak mempan, coy, jaringku. Ini apaan ini enggak mempan, coy? Wah, armorku hancur, coy. Aku harus perbaiki armorku dulu nih. Bayi Ultraman Zero sini. Ajar. Wah, nih pakai capitan maut nih. Iya. Wih, darahnya full lagi dong. Ganti armor dulu nih, pulihin armor dulu. Sabar, woi. Aku pulihin armor dulu nih. Ternyata kau di sini, Zero. Kau tidak akan bisa lari lagi, Zero. Ih, dua orang ini tiba-tiba datang nih di saat waktu yang tidak tepat. Aku lagi membasmi Godzilla nih bersama Ayah Boboy. Dan kamu. Hah? Godzilla? Kalau gitu, kita akan membasmi Godzilla itu terlebih dahulu. Lalu, kita akan membawamu. Ini ada Ultram Seven dan Ultraman King ya. Wah, tiba-tiba datang, coy. Waduh, pasukan Ultra lawan Godzilla nih. Wih. Ajar terus. Wih, Godzilla-nya langsung segitu dong darahnya. Dipukul sama pasukan Ultra ya. Kalau gitu aku nonton dari sini aja ya. Kalian ajar itu, wih. Malah ikut-ikutan nemplak di tembok. Wih, pasukan Ultra. Ajar nih. Ya, kita ajar bersama-sama ya. Tapi si Godzilla ini kok ngincernya aku ya. Tak betul nih Godzilla. Ini lawanmu nih pasukan Ultra nih. Mentang-mentang aku gak bisa kuasa elemental dia, ngincernya aku ya. Ih, kena kau. Gak kena dong. Wih, tinggal separuh darahnya loh. GG banget nih pasukan Ultra nih. Wih, cakitan maut nih. Iya. Wih, gak bisa dong. Ayo pasukan Ultra, ajar terus. Ih, udah tinggal separuh loh ini. Wah, Ultra Mankin kenapa tuh? Wow, dipukul sama pasukan Ultra tuh. Ini tinggal separuh darahnya ya langsung. Nanti kau Godzilla, sekarang tamat riwayatmu Godzilla. Laba-laba aku kok gak sempat ya. Diajar terus tuh. Mental dong Ultraman King. Awet, hati-hati, disembur nanti ya. Dia bisa nyembur tuh. Ajar terus. Ultraman King, coy. Wah, Ultraman King. Wih. Loh, kok hilang nih. Wih, parah nih. Woi, Ultraman Zero. Waduh. Wih, dipukul lagi. Waduh. Parah nih, aku harus bantu nih ya. Iya, rasakan nih. Ayo tinggal lagi dikit aja. Pasukan Ultra, pasti kita bisa ini. Nih. Yuk, capitan maut. Iya, aku serang kakinya. Waduh, mental, coy. Ini serangannya tambah kuat ya. Serangannya tambah kuat, coy. Makin dia mati semakin tambah kuat nih. Waduh, dipukul terus tuh pasukan Ultra tuh. Zero, aku akan berikan kau kekuatan untuk menggunakan jurus pamungkas pasukan Ultra. Kau pasti bisa, Zero. Baiklah, terima ini Godzilla Black. Ini dia kekuatan 3 pasukan Ultra yang San GG ya. Berhasil menumbangkan Godzilla ini nih. Oh, Godzilla udah tumbang nih ya. Udah KO tuh. Rasakan itu Godzilla. Macam-macam dia ya. Gigi banget, coy.
Ternyata gabungan kekuatan Ultraman King, Ultra Seven, dan Ultraman Zero nih GG banget coy. Wow. Akhirnya bisa juga ya. Misi kali ini misi yang sangat susah coy. Musuhnya hebat banget nih. Masalahnya aku gak punya kekuatan kuasa elemental nih. Coba punya nih, mungkin aku bisa ngalahin ya. Gimana ya Boboy? Keren kan jurusku tadi tuh? Itu aku sendiri loh yang ngalahin Godzilla itu. Waduh, sendirian gimana orang kamu dibantu sama Ultraman King sama Ultra Seven? Pinipin, Yaya, Gopal, Spider-Man, lihat nih. Godzilla-nya udah berhasil dikalahkan oleh pasukan Ultra ya. Ada Ultraman King tiba-tiba datang ke sini coy. Waduh, sama Ultra Seven nih. Wih, hebat banget, Bang. Bisa ngalahin Godzilla raksasa seperti ini. Iya. Karena memang musuh alaminya monster kaiju kayak gini nih, ini ya Ultraman ya. Jadi bisa dikalahkan nih, lihat gede banget coy. Ultraman aja sampai kalah gedenya ya. Terima kasih semuanya. Berkat kalian, bumi aman. Iya, sama-sama Spider-Man. Bumi kan juga tempat tinggalku, jadi aku harus menyelamatkan bumi juga ya. Boboy, sekarang waktunya kami membawa Ultraman Zero kembali lagi ke Tanah Cahaya. Waduh, Pak Ultraman Zero mau dibawa ke Tanah Cahaya nih. Aku bakal berpisah nih sama Bayi Ultraman Zero. Aku akan melatih Zero agar dia kembali lagi ke top performanya. Terima kasih Boboy, selama ini telah menjaga Zero. Iya, sama-sama Ultra Seven. Dan sekarang waktunya kita berpisah ya Bayi Ultraman Zero. Tenang aja, aku, Yaya, Upin Ipin beserta teman yang lainnya bakal jenguk kamu kok ke sana ke Tanah Cahaya. Jadi nggak usah sedih ya. Iya ya Boboy, janji ya. Selamat tinggal ya Boboy. Wah, Bayi Ultraman Zero udah balik lagi ke Tanah Cahaya nih. Aduh, kapan-kapan kita nengok ya ke sana. Dan semuanya udah beres ya misi kali ini di bumi. Jadi kita bisa balik lagi nih ke Kampung Durian Runtuh ya. Oke Bang, ayo kita balik lagi ke Planet Durian Runtuh.